Pak, senang. Bapak pergi dari perusahaan lama, kenapa ya? Apa urusan Anda menanyakan itu kepada saya? Tugas saya, Pak. Saya kan HRD, Pak. Itu bukan hak Anda bertanya kepada saya. Tapi, Pak, tugas saya kan, Pak. Saya tidak mau tahu. Itu bukan urusan Anda. Hah? Oke, saya bersama Ibu Suci ya? Iya, benar. Oh, selamat pagi, Ibu Suci. Pagi. Selamat datang di perusahaan kami. Saya mau nanya, kenapa nih Ibu berhenti dari perusahaan yang lama? Kan saya tahu ini perusahaan besar gitu. Iya, Bu. Jadi di perusahaan saya yang lama itu, tempatnya serem banget, Bu. Aduh, kenapa itu? Iya, masa ya? Kadang saya tuh suka dengar gitu kan. Suka dengar ada orang manggil-manggil nama saya. Setan? Ih, nggak tahu, Bu. Tapi tuh nggak ada wujudnya gitu, nggak ada mukanya. Terus ya Bu, manajer di tempat saya yang lama itu suka kasar sama bawahannya. Serius? Iya serius Bu, saya sebagai karyawannya kan sedih ya Bu, suka sedih. Jadi saya sedih banget, sedih. Mana? Mana? Yang punya perusahaan mana? Mana? Jangan gitu Bu, mana? Jangan Bu, sabar Bu, sabar. Saya mau ketemu orangnya. Sabar Bu. Oke, Pak Togar. Togar. Oh iya, Pak Togar. Okay. Selamat siang. Siang, Bu. Gini, Pak. Saya mau langsung aja ya. Saya mau nanya, kenapa berhenti dari perusahaan lama? Apa itu karena masalah di kantor lama atau karena gaji terlalu kecil? Menurut saya, pertanyaan Ibu itu tidak proporsional untuk saya. Seharusnya Ibu mempertanyakan pertanyaan yang lebih fluktuatif untuk saya. Dan sedikit fikinisasi, dan Ibu harus sedikit informatif. Oh, iya. Bentar, saya cek dulu ya. Untuk Ibu sebagai HRD di tempat ini, menurut saya Ibu itu tidak kompeten. Lagian nih ya, di meja ini coba kosong, air minum aja nggak ada. Seharusnya Ibu yang mewawancarai saya, Ibu harus menyediakan air minum. Ya saya datang ke sini jauh-jauh. Security! Gimana sih Ibu? Ibu ngapain ngajak security? Ya Bu. Ayo ya, Ibunya Bu. Minta tolong, minta bantuan. Security! Ya Bu. Ibu Angelina Julia. Iya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya mau langsung aja nih. Kalau seandainya Ibu keterima di sini, kira-kira Ibu mau gaji berapa? Duh, di tempat saya yang lama tuh ya Bu, gaji saya tuh udah 2 digit. Buat saya ya, 25 juta lah buat saya kemarin di perusahaan saya yang lalu. Udah gitu, di perusahaan saya yang lama saya tuh dapat fasilitas pribadi. Oh, saya punya ruangan sendiri, saya punya sofa di ruangan. Iya, pokoknya mewah gitu buat saya ya Bu ya. Semua serba pribadi? Iya, semua serba pribadi buat saya. Untuk keamanan saya aja nih ya, perusahaan saya yang lama itu kasih saya bodyguard, kasih saya peliharaan juga. Chihuahua? Enggak. Apa? Macan 3 ekor kalau Ibu mau tahu. Macan 3 ekor? Iya. Oke, tapi Bu kalau saya lihat di sini ya, skillnya Ibu dari experience-nya juga kayaknya jadi OB, Bu. Apa? Pak. Ini perusahaan cabangnya ada berapa sih? Ada 3. Hanya 3? Iya. Terus ini gedung ada berapa lantai? Mas sebentar. Harga minyak sedang naik, sebentar ya. Kenapa tadi? Bapak nanya. Ini gedung berapa lantai? 3. Sebentar. Aduh, ada nelfon. Sebentar. Bukan. Oh ya ini. Bentar ya. Gimana tadi? Gini aja. Temui saya dengan ownernya. Saya mau beli perusahaan ini sekarang juga. Telepon. Ownernya. Saya butuh nomor ownernya sekarang. Banyak. Lama. Saya keluar aja. A few moments later. Sorry. Handphone saya ketinggalan. Ini punya saya bukan? Saya, Pak. Selamat datang di perusahaan. Sorry. Iya, saya mau nanya nih. Bapak mau ambil posisi apa ya di perusahaan ini? Awalnya sih saya mau melamar kerja, Mbak. Cuman ketika saya ngeliat Mbak, saya benar-benar melihat masa depan yang cerah. Kau gadisku yang manis, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Daripada saya ngelamar kerja, gimana kalau saya ngelamar Mbak aja?
Hai Bro Ensis, bertemu dengan saya Bungkus Mi. Nah, gimana tadi videonya? Seru, 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 seru dong pastinya. Saat ini saya sudah berkumpul dengan tim-tim di belakang layar. Terima kasih buat Misael. Terima kasih buat Aldo yang jadi security. Gimana tadi security? Ya, Bu. Dan terima kasih juga untuk Cisep. Jangan lupa ikuti terus keseruan Bungkus Mi. Yo, see you. Dadah, bye-bye.